Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam cedor. CVS Cedor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVS Cedor. Berjumpa lagi dengan saya Rizky Jambul, admin 1 dan juga admin 3 di CVS Cedor. Oke teman-teman, di video kali ini ada rekomendasi 4 unit senapan angin bocah predator, tapi ini yang pakai laras pendek dan juga unit-unit bokel teman-teman ya. Ini pakai tabung 350, 300 ya, ada 450 ya teman-teman. Nah ini semuanya tabung yang agak kecil, tapi ada satu yang pakai tabung 500 cc pun juga ada. Jadi nanti tinggal dipilih sesuai selera Anda, pilihnya sukanya yang mana, seperti itu ya teman-teman. Untuk info pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya sampaikan semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tepat, bisa juga transfer langsung lunas ya. Kalau COD belum sama ongkir ya teman-teman, kalau transfer langsung lunas nanti dapat gratis ongkir. Oke, langsung saja kita simak bersama-sama di video berikut ini, check it out. Oke, yang pertama teman-teman, ini ada unit senapan ini bocah predator Arjuna Bugel ya. Nah ini predator Arjuna Bugel ini tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat ini ya teman-teman. Untuk harganya predator Arjuna Bugel ini cukup kita bandrol di harga Rp3.650.000 saja. Kalian udah dapat bonus tas, tali sedang, gantungan buruk, kurtas, magazine, perdam sama SKS. Dan kalau kalian pada COD belum sama ongkirnya, kalau transfer langsung lunas udah dapat gratis ongkir ya teman-teman, tapi kirimnya lewat Indah Kargo Logistik ya. Jadi dicari di tempat Anda ada atau tidak Indah Kargonya, seperti itu ya teman-teman. Bonusnya seperti yang tertera, tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazin, perdam sama STKS ya, seperti itu. Nah untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras pilihan juga dari CVS Cedor, panjang laras kurang lebih ini 50 cm ya teman-teman, mantep banget. Nah ini untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai UD 13 alur 12 kaliber 4,5 mm. Pelurunya yang cocok ini biasanya KGS ya teman-teman, atau ya sekitar ya KGS atau Barakuda Mas, tapi ini kemarin kita tes pakainya KGS ya, mantap sekali teman-teman ya, sangat lancip kalau KGS, mantap banget buat buruan besar juga, oke sekali. Nah ini untuk merawat larasnya, membersihkannya, kalian cukup bersihkan menggunakan minyak goreng atau oli, diisi dari depan kalau sudah sampai belakang terus ditembakkan. Nah, itu kalau ada serpihan peluru di dalam ya teman-teman, biar bisa keluar, itu bersihkannya pakai seperti itu. Nah untuk tabungnya, ini menggunakan tabung 450cc ya teman-teman. Nah ini ya benar 450cc, bahannya dari Dural juga. Untuk kapasitas semenanginnya juga di 2700 2800 PSI. Nah ini pengisiannya menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Manometer ada di sebelah kanan sini ya teman-teman, di chambernya sini, mantap sekali ya. Nah ini chambernya udah pakai chamber monolet, bahannya juga Dural seri 6, pembuatan semi CNC. Untuk hammernya udah pakai hammer stainless ini, mantap sekali teman-teman. Nah ini tarikannya pun menggunakan tarikan seat lever ya, bisa pakai bagajin, bisa pakai single shot. Popornya belum pakai popor lipat, masih menggunakan popor CTR maju dan mundur. Setelan power juga udah di belakang sini ya teman-teman. Nah ini untuk rel teleskopnya di atas sini menggunakan rel teleskop rel 11, kalau yang bawah menggunakan rel teleskop rel OD22, mantap sekali. Nah ini safety trigger juga udah ada teman-teman, kalau door ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi, mantap sekali ya teman-teman. Nah oke sekali, di bawah sini juga ada rel buat pemasangan pivot. Nah ini beratnya tidak terlalu berat soalnya bukan tabung 500cc ya teman-teman, pakai laras pendek bogel seperti ini. Oke itu dia ya teman-teman, ini stoknya tinggal satu unit saja, siapa cepat dia yang dapat. Oke kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Oke yang selanjutnya teman-teman, ini predator Lokajaya bogel ya, mantap sekali. Nah ini juga pakai tabung 450cc ya teman-teman, larasnya panjangnya 50 cm juga. Nah untuk harganya predator Lokajaya bogel ini cukup kita bandrol di harga 3.750.000 saja ya teman-teman. Kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, magazine, perdam sama STKS. Dan kalau kalian bayar COD belum sama ongkirnya, kalau kalian bayar transfer langsung lunas udah dapat gratis ongkir ya teman-teman, kecuali 3 wilayah Papua, NTT sama Maluku. Kami kirimnya lewat Indah Kargo Logistik ya, mantap sekali. Nah untuk
larasnya ini menggunakan laras polymac, teman-teman. Nah, ini laras polymac, panjang laras kurang lebih ini 55 cm ya, teman-teman. Mantap sekali. Bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12, kalibernya 4,5 mm. Nah, mantap sekali ya, teman-teman. Nah, ini pelurunya yang cocok juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Oke, ya teman-teman. Nah, ini untuk tabungnya, teman-teman, udah menggunakan tabung bocap 450 cc ya. Nah, untuk kapasitas aman anginnya juga di 2700 2800 PSI. Diisi di amannya saja biar sil ada di dalam sini, biar awet, kuat, tahan lama. Dan juga habis menembak jangan dihabiskan sampai nol. Disisakan itu amannya ada di 1500 PSI ya, teman-teman. Nah, ini untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Untuk mana meter ada di sebelah kiri sini. Nah, ini manometernya di antara sambungan chamber dan juga sambungan tabungnya ini. Mantap sekali ya, teman-teman, untuk merawat tabung. Nah, itu diisi damanya saja biar sel ada di dalam sini, biar awet, kuat, tahan lama. Dan juga bisa nembak jangan dihabiskan sampai nol. Disisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Oke, mantap sekali ya, teman-teman. Nah, ini chambernya udah menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC, dalemannya masih daleman baja ya, teman-teman. Nah, untuk tarikannya pun menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine, bisa juga pakai single shot. Nah, untuk rail teleskopnya di atas ini menggunakan rail teleskop rail 11, yang bawah juga menggunakan rail teleskop rail 11 juga ya, teman-teman. Gun slot kokang bisa diletakkan sebelah kanan, bisa juga diletakkan sebelah kiri. Nah, ini triggernya menggunakan trigger mesh, ada safety trigger juga. Kalau dorong ke depan dia otomatis mati, kalau ke belakang dia normal lagi. Popernya belum pakai popper lipat ya, teman-teman, masih popper GTR, bisa maju dan mundur juga ini. Oke, mantap sekali ya, teman-teman. Nah, itu dia sedikit penjelasan speknya dan juga harga promonya dari unit senapan angin bocap Predator Loka Jaya ini. Sekian, kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Nah, ini yang terbaru, teman-teman, yang kemarin kita tes akurasinya. Mantap banget, udah lulus tes akurasinya, ada Predator VX1 ya, teman-teman. Mantap sekali. Nah, ini VX1 yang pakai laras pendek bugel ya, teman-teman. Tabungnya 350 cc ini. Mantap sekali. Untuk harganya Predator VX1 ini cukup kita bandrol di harga Rp3.700.000 saja. Kalau udah dapat bonus tas, tali sadang, gantungan peluru, peluru tes, bagajin, perdam, sama STKS. Dan kalau kalian bayar COD belum sama ongkirnya, kalau bayar transfer langsung lunas udah dapat gratis ongkir ya, teman-teman. Kami kirimnya kalau transfer lewat Indakargo Logistik. Oke, mantap sekali ya, teman-teman. Nah, untuk sedikit speknya dari segi laras, ini menggunakan laras pilihan juga dari CV Asodor, panjang laras kurang lebih ini 50 cm ya, teman-teman. Mantap banget. Bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD13 alur 12. Nah, ini enteng sekali, teman-teman, soalnya tabung kecil. Nah, ini unit-unit bugel, mantap sekali ya, teman-teman. Nah, untuk pelurunya yang cocok juga menggunakan peluru Hercules ya, beratnya 13,6 grain. Mantap sekali ya, teman-teman. Nah, untuk tabungnya menggunakan tabung bocap 350 cc. Untuk kapasitas sama anginnya ini ada di 2700 2800 PSI ya, teman-teman. Tabungnya untuk pengisiannya di 2700 2800 PSI ya, teman-teman. Mantap sekali, pokoknya diisi di amannya saja biar sila ada di dalam sini, biar awet, kuat, tahan lama. Nah, ini untuk pengisian anginnya udah menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokan saja ke selang pompanya. Nah, untuk manometernya ada di sebelah bawah sini ini ya. Nah, untuk melihat tekanan angin masih berapa dan juga ngisinya sampai berapa. Nah, untuk chambernya menggunakan chamber monoled, bahannya dari Dural seri 6, pembuatan semi CNC. Hammernya ini udah pakai hammer stainless ya, teman-teman. Tarikannya pun udah menggunakan tarikan seat lever. Nah, ini triggernya pakai trigger mas, safety triggernya ada di chambernya. Kalau dorong ke depan dia otomatis kunci, kalau ke belakang dia normal lagi. Mantap sekali ya, teman-teman. Memang tidak ada tambahan rail teleskop di atas ini, langsung pakai rail teleskop di bawah sini menggunakan rail teleskop rail pikat ini. Mantap sekali. Nah, untuk popernya belum pakai popper lipat, masih menggunakan popper maju mundur, ini pakai popper piton. Ada juga setelan powernya di sini ya, teman-teman. Nah, ini
diputar ke sebelah kanan dia nambah kencang powernya, kalau diputar ke sebelah kiri dia agak irit untuk powernya. Kalau unit bokel seperti ini memang power harus kencang ya teman-teman, mantap sekali. Oke, itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan speknya dan juga harga promonya dari unit senapan angin bocah Predator VX1 bokel ini. Kita lanjut ke unit yang selanjutnya. Untuk yang selanjutnya ya teman-teman ya, ini ada bocah Predator Zenik ya. Zenik juga ada yang pakai laras pendek seperti ini. Nah ini tabungnya pakai bocah 500cc, mantap sekali ya teman-teman. Untuk harganya, nah ini Predator Zenik lagi ada promo ya teman-teman. Promonya kemarin pasti udah tahu yang udah menyimak videonya ya, promo akhir bulan harganya cukup Rp4.500.000 saja, udah free ongkir ya teman-teman, kecuali di wilayah Papua NTT sama Maluku. Kalau COD ya teman-teman bonus ya, dapat bonus tas tali sada keton peluru peluru tes magazine perdam sama STKS. Tapi kalau kalian bayar ya, transfer langsung lunas ya teman-teman, udah dapat gratis ongkir dan juga pompa HMS 4000 PSI senilai harga 500.000. Mau gak diambil pompanya atau bonus lainnya tetap sama harganya ya teman-teman, itu bonus gratisan. Jadi kalau COD bonusnya hanya dapat itu saja ya teman-teman, tas tali sada magazine perdam sama STKS. Tapi kalau kalian bayar ya, transfer langsung lunas ya teman-teman, kalian dapat bonus pompa HMS 4000 PSI, mantap sekali ya teman-teman. Nah ini untuk sedikit speknya dari segi laras, menggunakan laras pilihan, laras spesial dari CBA Sodor. Panjang laras kurang lebih ini 60 cm, 50 cm ya teman-teman. Nah untuk bahan larasnya menggunakan dari bahan baja, pakai OD 13, alur 12, kalibernya 4,5 mm. Nah untuk pelurunya yang cocok juga menggunakan peluru Hercules yang beratnya 13,6 grain. Nah untuk tabungnya menggunakan tabung bocap 500cc untuk kapasitas sama angin, ini ada di 2700-2800 PSI. Diisi diamannya saja biar hasil ada di dalam sini, biar awet kuat tahan lama dan juga bisa menembak. Jangan dihabiskan sampai nol, sisakan itu amannya ada di 1500 PSI. Nah untuk pengisian anginnya menggunakan mini coupler, jadi tinggal colokkan saja ke selang pompanya. Untuk manometer ada di sebelah bawah sini ya teman-teman, mantap sekali. Nah ini untuk chambernya menggunakan chamber monolet, bahannya juga dari Dural seri 7 pembuatan semi CNC, daleman masih daleman baja. Oke ya teman-teman. Nah untuk rel teleskopnya di atas ini menggunakan rel teleskop rel 11, yang bawah pakai rel teleskop PKT ini. Nah ini untuk tarikannya pun mudah menggunakan tarikan seat lever, bisa pakai magazine, bisa juga pakai single shoot. Nah ini untuk triggernya pakai trigger mesh, safety triggernya ada di sebelah chamber sini ya teman-teman. Kalau didorong ke belakang dia otomatis kunci, kalau ke depan dia normal lagi, mantap sekali ya teman-teman. Popornya udah pakai popor lipat juga ya teman-teman, popor CTR, bisa maju dan mundur juga. Oke, itu dia ya teman-teman sedikit penjelasan spek dan juga harga promo dari unit senapan angin bocah Predator Zenik ini. Sekian, terima kasih. Oke teman-teman, itu dia ya teman-teman rekomendasi unit senapan angin bocah Predator Bogel yang pakai laras pendek dan juga pakai tabung yang kecil-kecil ini. Oke ya, kalian minatnya yang mana nanti langsung saja hubungi nomor admin saya, admin 123, saya pegang semuanya. Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman. Seperti itu, jangan lupa juga diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya saja. Kita akhir dulu ya, saya Rizky Jambul pamit undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor dari CVA Sodor, toko senapan yang terbesar kedua di Indonesia. Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor.